Hai hai hai, halo Re, assalamualaikum, ketemu mana ya, karo aku di Jakuking. Nah sekarang hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Sekarang aku mau belanja lagi ya ke Pasar Baru Kota Gresik. Dan sekarang aku sudah sampai di parkiran Pasar Krempieng. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel YouTube di Jakuking. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menonton. Sekarang aku parkir di Pasar Krempieng, parkiran Pasar Krempieng. Nah, iki ya rek daftar belanjaan nih. Aku nanti mau beli pindang, kangkung, telur, tahu, tempe, dan buah salak. Nah, sekarang kita masuk, kita beli pindang terlebih dahulu. Ini langsung saja lurus ya. Nah itu ya yang jualan ikan pindang. Iki ya rek, aku sudah sampai di tempat yang jualan ikan pindang. Sekarang kita tanya-tanya dulu harganya. Ini pindang jenis apa mas? Ini tongkol. Ini tongkol. Per keranjang ini isi 3 ya? Iya, isi 3. Harganya? Harga 11.000. Ini sama ya? Ini juga sama. Nah yang ini pindang apa? Salam ya? Salam. Berapa ini kalau isi 3? Salam kecil 6.500. Oh 6.500 isi 3. Ini enak rek, salam rek. Buri ya? Yang ini isi 3? Pindang. Pindang apa ini? Itu marning. Marning isi 3 berapa? Isi 3 itu 4.500. Oh 4.000? 500. 500. Yang ini harganya 4,5. Yang ini masih isi 2? Itu 4.000. Oh yang ini 4.000. Ini yang isi 3 4,5, yang ini 4.000 ya. Kalau yang ini isi 4? Oh, yang ini isi 4 3.000-an. Isi papat harganya 3.000. Yang ini 4.000, ini 4.500. Yang ini 6,5 ya, salem ya. Yang ini tongkol 11.000. Tuh. Aku mau beli yang ini aja ya, yang salem. Enak iki pindang salem. Aku pilih-pilih dulu. Salem itu berapa? 6.500. Ambo sampe ini. Marning iku, Mas. Marning itu 4.500. 4.500. 6,5. Oke. Oke, kepala. Kita pilih-pilih dulu ya. Niki salem, niki marning, monggo. Ketongkol. Buka mulai jam berapa, Mas? Buka mulai jam 12. Jam 12 malam ya? Sampai jam? Ya, jam 11. Jam 11 siang. Oh. Buka mulai jam 12 malam sampai jam 11 siang ya. Ya. Ini aku mau beli pindang salem ya. Ini mas, 1, 2, 3. Pilih dulu yang besar. 3, itu 3 ya mas ya. Sama yang jadikan 1 gitu mas. 3, 4 berarti 26 ya? 4, 26. Ya sih ya mas. Berapa berarti? 5 ya? 5. Aku beli 5 keranjang, per keranjang 6,5 ya? 6,5. Berarti totalnya? Totalnya 6,5 kali 5. Berapa? 32,500. 32,500. Sama yang jadikan 2 ya, sama masukkan keranjang. Oke. Ben gak ake-ake wadah. Nah. Enak salem ini. Kayak digoreng biasanya gak iso terlalu keras ya mas ya. Iya. Gak keras kayak biasa lainnya kan kayak keras yang melinting kan ya. Lain sama tongkol. Oh, beda sama tongkol. Dagingnya lembut. Dagingnya lembut. Gurih sih san.
langsung bungkus, langsung dimasukkan persek. 5 keranjang, per keranjang harga ini 6.500. Total 32.500 jadinya 32.000 saja. Oke. Nah, pindangnya sudah dapat, langsung masuk tas. Tuh. Sekarang kita beli sayur kangkung ya. Pak, kangkung ini pintenan Pak, per ikat pintenan? 1.000 nggih. Sak bongkok enten? Pundi? Oh niki. Iso ta iki nggowo niki. Nggih nggih. Sak bongkok pinten? Pinten? 8. Oh, per ikat berarti 1.000 ya, kalau beli 10 8.000. Iki rek sayur kangkung kalau per ikat ini harganya 1.000-an, tapi kalau beli satu bongkok isi 10 harganya 8.000. Di sini selain ada kangkung, ada juga mentimun ya, ada juga jagung manis, ada juga terong, lodrong ini ya. Ini enak juga ya, di sambel. Godong telo. Ini Pak, kangkungnya Pak. Sak bongkok Pak. Sak mini gede nih. Isi 10, harganya 8.000. Langsung beli satu ikat besar ya. Nanti mau tak masak cah kangkung. Bapak sinten iki? Bapak Marsudi. Kalau beli sayur bisa ke tempatnya Bapak Marsudi ya. Tuh, murah banget, satu ikat isi 10, harganya 8.000 nggih, Pak. Buka mulai jam pinten iki, Pak? Jam 12. Jam 12 malam sampai jam pinten? Sampai jam 9. Sampai jam 9 pagi nggih. Ya. Oke. Matur suwun nggih, Pak. Ya. Muga-muga tambah laris. Nah, iki rek gak muat iki tasku. Wadai kresek kae langsung. Niku. Mboten muat niku, Pak. Kegedean kangkunge. Sekarang langsung kita beli telur, tahu, tempe dan buah salak. Aku mau beli buah salak sama itu ya. Telur dulu, langsung saja. Tuh. Ini nanti ya tahunya aku beli di sini. Monggo, monggo. Langsung kita ke telur dan buah salak. Nah ini ya, biasanya aku beli melon di sini, beli nanas di sini biasanya. Sekarang kita beli telur ke tempatnya Umi Wahyuni. Ini ada macam-macam telur ya, biasanya ada juga telur bebek. Berapa mas telur sekarang? 26. Oh, berarti harga telur tetap ya 26.000. Kalau telur puyuh iki, Mas? Telur puyuh seperempat 7.000. Seperempat 7.000. 1 kilo ya? Hah? 28. Telur puyuh seperempat 7.000. Mas apa iki namanya? Mas Aan. Dilayani sama Mas Aan. Matur suwun, Mas. Ini kula telur setengah kilo. Amin. Pinten? 13. Tetep nggih, Mi? 26 nggih 1 kilo. Telur setengah kilo 13.000. Per kilonya 26.000. Telur langsung masuk ke tas. Sekarang kita beli buah salak. Yo rek jeruk e seger seger. Mbak, salak ya ono ta? Walah, salah ikarimo iki. Iki Mbak 1 kilo ya. Oh, 8.000 saja. Biasa aslinya piro? Oh, iki asline 12.000 ya karena stoknya tinggal dikit. Jadi bayarnya per kilo 8.000 saja. Iki ya rek jeruk iso geger-geger. Kae es jeruk mantep. Nah, sekarang aku beli buah salak. Ini per kilo harganya aslinya 12.000 ya. Berhubung ini tinggal sedikit, biasanya stoknya kan banyak. Ini tinggal sedikit jadi harganya 8.000 saja. Kita pilih-pilih dulu. Pilih yang bagian atasnya masih keras.
Ini ada juga yang besar ya. Tuh, besar banget. Mbak, atas bawah podo ya, regoe. Oh, oh. Ya saya stoke akeh iki rek. Tinggal segini saja. Tuh, kita pilih yang besar-besar ya. Karena ini 1 kilo cuma 8.000, jadi ini aku mau beli 2 kilo sekalian. Selain buah salak, di sini juga jualan jambu biji, ada juga pir, buah apel, jeruk iso seger seger. Iki cocok iki kayak es jeruk. Seger panas-panas, minume es jeruk seger. Buah naga, ada juga semangka ya. Tuh. Ada juga durian ya. Ini ada juga buah pisang. Tuh, pisangnya pateng grandul. Polisi. Ya Allah, cedek ya Mbak karo kene iki. Polisi. Sekitar kantor polisi kayak ya. Sekitar kantor polisi rek. Sebelah pasar baru Kota Gresik kebakaran. Ya Allah. Asepi sampai uwir ngono ya. Oh. Pemukul kanok korban ya. Kira mobil pemadam kebakaran sudah datang. Semoga tidak ada korban jiwa ya. Ya Allah, asapnya sampai hitam, rek. Iki ya rek sing pengen beli buah, ada buah jeruk, ada juga buah pir, buah apel, semangka, buah naga, ada juga buah manggis dan buah salak, bisa beli ke toko buah Mbak Roh ya. Nah, tempatnya ada di sebelah parkir pasar Krempieng. Tuh ya. Mbak, manggis iki piro, Mbak? 1 kilo. Oh, manggis 10.000 iki 1 kilo. Iki aku salah Mbak 2 kilo. Mari dijokok cateringan ta iki, Mbak. Kok stok entek iki, Mbak? Habis diambil cateringan ya. Jadi stoknya habis. Mbak Roh, iki 2 kilo, Mbak. Aku beli 2 kilo ya. Piranya 2 kilo. Kurang situ. Kurang satu tambah. Mbak? Oke, Mbak, pas, Mbak. Berapa, Mbak? 2 kilo. Ya. 2 kilo 16.000, per kilo 8.000. Ya Allah, rek, tambah gede iki, rek. Ya Allah. Iki ya rek, salaknya sudah masuk, lalu masukkan juga, masukkan ikan pindangnya, baru telur-telur di bagian atas saja. Pindang, kangkung, telur sudah dapat, salaknya juga sudah dapat. Sekarang kita ke tahu dan tempe. Sekarang kita beli tahu dan tempe. Oh, abote. Iki ya rek, yang jualan tahu tempe, ada juga tahu yang sudah digoreng. Oh, tahu. Aku beli tahu mi, 3 mi. Ye, 3. Pintenan iku? Apa sih? Tahunya. Nanas. 4.000 nggih. Heeh. Aku 4.000. Kira tahu iku gede-gede. Kula nggih tempe setunggal. Tempe. Niki pinten? 5.000. 5.000 niki? 6. Niki? 6. Sama ya, yang ini panjang. Pinten niki? Iku 5.000. Oh, 5.000. Tahu sak meniki pinten, Mbak? 11. Isi 50 nggih. Isi 50. Nah, selain tahu tempe, di sini juga jual aneka cemilan ya.
Niki 5.000. Enak ndi iki timbang iki? Padha, pokoke sik enom. Oh. Nek wis kok mateng seru kaya kaya meneh ngono wis nali rasane. Sing 4.000-an habis ya sing ijo. Walah. Aku njuk jerakane mane mau. Aman kan iku sing ijo iku enak ya, engko kan sekali pakai sekali pakai. Ya, tapi kan dicukup gerakan mau. Iya. Iki rek ono pentol gawe campuran sayur sop, ono serundeng sisan. Iki rek aneka jajanan pasar. Macem-macem yo, sampean sing pengin bisa langsung ke sini ya. Tuh. Aneka jajanan pasar. Iki rek sing pengin beli tahu tempe atau aneka camilan bisa ke toko Barokah Bu Nami Pasar Baru Kota Gresik. Loh, kaya ngene ya rek. Ini yang jualan. Pinten iki ini? Tahu kali tempe. Birone mau. Oh nggih, 18.000 ya. Nak depane Umi Nami ana Mas iki lho. Iya, senyum-senyum terus iki Mas iki. Jualan jagung manis semanis kayak Mas ya. Iki ibuke juga jualan. Iya, manis seperti orangnya. Tuh. Malu-malu wong iki, jagung manis rek sing pengen bisa beli ke sini ya. Iki ibuke nah, juga jualan pindang. Ya apa nggih ta? Wala. Ya apa njaluk di syuting nek Payu mana? Oh, KTP Dodo. Ya muga-muga nang Payu, Pak. Monggo-monggo, Bu. Monggo, Mi. Iya rek, belanjane wis mari kabeh. Iki rek belanjane wala uap hoti. Sekarang langsung kita menuju ke parkiran Pasar Krempieng. Sekarang kita nyusul anak ke sekolah. Aduh. Suasana parkiran Pasar Krempieng. Iki rek hasil belanjaanku hari ini, hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Ada telur, ada pindang, salak, tahu tempe dan kangkung. Tadi terjadi kebakaran, sekarang sudah padam. Semoga tidak ada korban jiwa. Ini ya suasana di parkiran Krempieng Pasar Baru Kota Gresik. Nah. Wis langsung saja kita nyusul anak yo nak sekolahan. Ini anak-anak sudah mulai keluar dari kelas ya. Iki ya rek, aku wis nyampe rumah. Ini tadi aku beli kangkungnya satu bongkok ya. Satu bongkok ini isi 10 ikat kangkung, harganya 8.000. Tapi kalau beli satu ikat saja seperti ini itu 1.000-an ya. Jadi kalau beli satu bongkok besar kayak gini jatuhnya lebih murah ya, beda 2.000. Nah, seperti ini. Ini akarnya sudah bersih ya. Dan kangkung ini rencananya api tak masak cah kangkung ya, rek. Kita geser ke belanjaan selanjutnya karena ini tempatnya nggak muat. Cukup buat kangkung saja, soalnya iki kangkungnya sak bongkok isi sak mini kayak ya, rek. Iki ya, rek, hasil belanjaanku hari ini, hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Iki pertama onok kangkung ya rek, aku mau kangkung iki tuku sak bongkok rek, isi 10 ikat. Jadi satu bongkoknya itu harganya 8.000 ya, kalau satu ikat itu 1.000-an. Kalau beli satu 1.000, kalau beli 10 langsung satu bongkok gini harganya 8.000. Yang kedua ini ada telur, ini telurnya per kilo harganya 26.000 ya. Dan ini aku beli setengah kilo harganya 13.000. Nah, yang selanjutnya ada tahu. Ini tahunya satunya itu harganya 4.000, aku beli 3 harganya 12.000. Kita lanjut ke tempe Malang. Iki tempe Malang harganya 6.000 ya. Lalu ke buah salak. Ini aku tadi beli 2 kilo. 1 kilonya itu harganya 8.000 ya, karena ini buah salaknya itu tadi stoknya tinggal sedikit jadi dikasih harga 8.000 saja. Ini salah esik baru ya rek, si api-api iki, cuma tadi stoknya tinggal dikit jadi dikasih harga 8.000. normalnya itu per kilo 12.000. salah 2 kilo 1 kilonya 8.000 dan aku beli 2 kilo harganya 16.000.
Dan yang terakhir kita ke pindang. Ini pindang salem ya, Rek. Pindang salem iki satu keranjang isi 3, harganya Rp6.500. Nah, tadi aku beli 5 keranjang harganya Rp32.500 asli ini ya, Rek. Berhubung gak pakai 500 jadi harganya Rp32.000. Nah, ini rincian harganya ya. Jadi untuk belanjaanku hari ini total semuanya habis Rp87.000. Tuh, ini untuk harga di pasar baru Kota Gresik ya, Rek. Beda lagi ya untuk daerah yang lain. Monggo tulis di komentar untuk harga di daerah masing-masing ya. Jadi biar lebih tahu ya setiap daerah itu berapa perbedaan harganya. Tuh, rutinitas hampir tiap pagi kira belanja nak pasar. Sekarang waktunya makan buah salak. Iki ngono jenis salak pondoh ya, Rek. Langsung saja kita geser dulu ya. Ini tahu, telur dan pindangnya sudah aku cuci ya. Jadi sebelum dimasukkan ke kulkas dicuci dulu. Salak pondoh 1 kilo harganya Rp8.000 dan ini aku beli 2 kilo harganya Rp16.000. Ini tadi 2 kilo itu dapat 24 buah salak ya, tergantung besar kecile. Iki ono sing ukurane gede ya, Rek, lho. Gede ning ngene. Iki ya ukurane sedang. Ini ada 3 yang besar salak pondoh. Mantep iki. Mau aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tuh. Dikupas dulu kulitnya. Nek salak pondoh iki dijamin ya manis. Soalnya aku sering tuku ya, Rek. Salak pondoh. Soalnya aku seneng karena rasanya yang manis tuh. Nah, kayak gini ya. Langsung saja dimakan. Bismillah. Manis. Enak. Mantap. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku hari ini dari belanja ke pasar dan jemput anak di sekolah ya. Ojo lali ya, Rek, di subscribe dulu channelku agar mendapatkan video terbaru dari channel YouTube Dija Cooking. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salae mantul manis.